Oke guys, inilah komentar menarik juga ya. Ketinggalan bos, aku dari tahun 93 sudah pelamir pakai M putih sama lem fox ya. Jadi wajar kalau saya ini ketinggalan, karena tahun 93 itu berarti saya usia masih 5 tahun. Kita masih mainnya main layang-layang, main kelereng, tangkap capung di pare-pare gitu. Jadi belum tahu masalah pelamir ya. Jadi itu bercanda aja. Jadi begini, ilmu itu baik ilmu lama atau ilmu baru itu tetap bagus, tergantung nanti siapa yang mendapatkan ilmu ini. Contoh, guru biasanya mengajarkan hal yang sama, tapi karena murid tiap tahun berbeda-beda, tapi kan ilmu yang disampaikan tetap bagus, berguna gitu loh maksudnya. Sama halnya seperti di dunia pertukangan, tukang selalu bertambah. Jadi kita harus memberitahu atau edukasi tukang-tukang yang baru ini. Atau sama halnya sebagai konten kreator. Kadang saya juga bikin konten sebenarnya sama dengan yang misalnya postingan tahun lalu, 6 bulan lalu. Tapi ingat, follower itu kan ada bertambah. Jadi yang ilmu yang konten lama mungkin belum terlihat, saya bikin lagi. Jadi berguna untuk follower barunya ya. Jadi ilmu itu bukan masalah lama atau barunya, tapi berguna apa tidaknya. Kasih.